Anda semua ketemu lagi dengan saya di Project Channel. Nah, pada video kali ini kita akan unboxing lagi teman-teman. Ini saya terima paket tadi sore. Ini paket tripod dan ring light. Ini versi yang panjangnya teman-teman. Dan tampilan paketnya seperti ini. Dan sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman channel YouTube-nya Project, agar channelnya semakin berkembang dan terus memberikan inspirasi dan informasi bagi kita semuanya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan unboxing lagi. Ini unboxing yang ketiga ya teman-teman, dari paket yang dibutuhkan untuk melakukan rekam video atau pengambilan video ya teman-teman. Ini paketnya saya terima dari Kota Medan dengan tujuan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Ini paketnya saya beli di salah satu aplikasi marketplace online. Ini dari Shopee ya teman-teman. Untuk tampilan paket yang saya terima bentukannya seperti ini. Dan kita akan melihat apakah kondisi paketnya dalam kondisi baik atau seperti apa. Dan kita akan lihat sama-sama setelah kita membuka paket ini ya teman-teman. Dan oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di channelnya Project. Oke. Dan inilah tampilan keseluruhan dari paket yang saya terima pada hari ini ya teman-teman. Paketnya dibungkus dengan plastik bubble board berwarna hitam, dan untuk tripodnya sendiri dibungkus dengan dus. Dan ini paketnya berasal dari Medan, Sumatera Utara, dengan total biaya Rp84.000. ini kebetulan saya dapat gratis ongkir juga ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli paket ini bisa langsung cek di Shopee. Dan inilah bentukan dari tampilan paket yang saya terima pada hari ini. Dan oke teman-teman, dan kita masih berlanjut lagi membuka paket yang saya terima pada kesempatan kali ini. Bagaimana kondisinya kita akan tahu setelah kita membuka paket yang saya terima pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Dan ini pengirimannya dari Viata Kartika Medan, Sumatera Utara. Jadi teman-teman yang ingin membeli paket ini dapat langsung melihatnya di Shopee dengan tokonya bernama Viata Kartika, pengirimnya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dan inilah paket yang saya terima pada kesempatan kali ini, dan kita akan coba lihat gimana kondisi paket yang saya terima pada kesempatan kali ini, apakah kondisinya baik ataupun ada cacat di dalamnya. Dan kita akan membuka paketnya teman-teman pakai ini gunting untuk membuka tampilan paketnya. Dan di paketnya ini juga ada keterangan barang tercedera, jadi bisa aman ya teman-teman dalam perjalanan karena sudah diberi tanda. Dan kita akan membuka paketnya. Gimana tampilan dari isi paket yang saya terima pada kesempatan kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube-nya Project, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman channel YouTube-nya Project. Oke. Dan ini paketnya yang kita terima pada kesempatan kali ini. Dan untuk teman
teman-teman yang ingin membeli ataupun yang memiliki paket yang saya terima pada kesempatan kali ini, teman-teman dapat lihat di tokonya dengan nama Viata Kartika, dengan nama barang ini di Shopee itu Ring Light 26 cm tripod tan 2,1 meter lampu make up live streaming vlogger. Jadi selain untuk rekam video, ini juga dapat teman-teman gunakan sebagai alat untuk melakukan live streaming. Jadi ini alat sangat membantu sekali untuk teman-teman yang hobi melakukan rekam video. Jadi ini salah satu alat yang menjadi referensi teman-teman yang dapat teman-teman pilih untuk melakukan kegiatan rekam video ya teman-teman, karena ini stand-nya cukup panjang untuk tampilan dari tripodnya ini sendiri. Dan dari toko tersebut saya mendapat harga Rp129.000, dari harga awal itu Rp145.000, jadi saya dapat diskon ya teman-teman. Dan untuk biaya pengirimannya sendiri, saya menggunakan jasa pengiriman JNT. Kalau di Shopee itu bisa pilih pengiriman mana yang kita inginkan, dan saya dapat gratis diskon pengiriman sebesar Rp40.000. Jadi yang saya total bayar untuk paket ini, paket tripod dan ring light yang 26 cm serta stand 2,1 meter ini, dengan total harga Rp174.000, sangat murah ya teman-teman yang dapat. Dan alat ini dapat membantu ketika kita ingin melakukan rekam video ataupun pengambilan video dengan sendiri tanpa ada bantuan orang lain, karena ini stand-nya lumayan cukup panjang. Dan kita coba tes apakah ini berfungsi dengan baik. Dan bentukannya seperti ini teman-teman. Kalau ingin menyetel, ini bisa disetel panjang atau pendeknya seperti ini. Menyetel tripodnya, ini tripod yang panjangnya kurang lebih 2,1 meter. Jadi sangat membantu sekali ketika teman-teman ingin mengambil gambar dengan jarak pandang yang cukup lebar, ini dengan menggunakan tripod yang lebih tinggi. Ini tripodnya kurang lebih 2,1 meter dan ini bisa di-setel ya teman-teman tripodnya. Dan ini panjangnya lebih tinggi dari saya teman-teman, jadi sangat membantu sekali bila teman-teman ingin melakukan rekam video tanpa dibantu dengan orang lain. Salah satu itu pilihan itu dengan menggunakan tripod ini. Tripod dengan harga Rp174.000 sudah dengan ring light-nya teman-teman. Ini untuk tripodnya tampilannya oke dan kondisinya sangat baik dan tidak ada yang lecet serta tampilannya sangat menarik. Dan ini tampilan dari tripod dari paket yang pertama kita buka pada kesempatan kali ini. Dan kita akan melanjutkan untuk membuka paket ring light-nya yang ini teman-teman, gimana kondisi bagian dalamnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channelnya saja yang penasaran gimana dari tampilan dari tripod yang 2,6 cm ini, tetap stay di channelnya Brojay. Gimana dari tampilan dari ring light-nya, kita akan buka sama-sama. Untuk ring light-nya sendiri ini dibungkus dengan plastik bubble wrap berwarna hitam. Dan kita akan lihat gimana tampilan dari paket ini. Dan untuk bentukannya teman-teman dapat lihat ini
keterangannya LED ring fill light dengan diameter 2,6 cm. Ini cukup besar dibanding dengan paket yang awal saya unboxing. Bila teman-teman ingin melihat videonya itu ada, teman-teman bisa buka di situ. Saya juga melakukan unboxing paket tripod, tetapi dengan ring light yang 16 cm. Dan tripod dan ring lightnya saat ini saya pakai untuk merekam video saat ini, teman-teman. Jadi sangat membantu sekali ketika teman-teman ingin melakukan rekam video dan pengambilan video dengan menggunakan tripod tanpa dibantu dengan orang lain. Jadi bisa lakukan rekam video sendiri ya, teman-teman. Dan ini untuk bagian dalamnya juga dibungkus dengan plastik bubble wrap. Dan kita akan coba lihat kondisi bagian dalam dari tripod yang telah kita buka ya, teman-teman. Dan inilah tampilan dari tripodnya. Tripod yang 26 cm cukup hebat, lebih dari 5 jari saya. Dan kita akan coba apakah ring light ini berfungsi. Kalau dari tampilannya sih masih aman dan tidak ada yang lecet atau apapun, bahkan tidak pecah ya teman-teman. Bahkan tidak ada yang retak karena ini pengiriman yang cukup jauh dari Medan ke Kota Berau. Halo. Kita akan lakukan tes apakah ring light ini berfungsi atau tidak. Dengerin deh saya. Lalu dia mau dilihat enggak bang, bang. Kita kan mendukung dari belakang dan kita akan coba apakah ring light ini berfungsi atau tidak ya teman-teman. Oh, dari indikatornya sudah menyala dan kita akan coba menghidupkannya. Wih, ternyata berhasil ya teman-teman. Dan ini dari ring light ini dia memiliki 3 varian warna lampu. Ada warna kuning, kuning putih dan berwarna biru, dan ini berfungsi dengan sangat baik teman-teman. Kondisi dari ring light yang 26 cm berfungsi dengan sangat baik, dan ini pun bisa diatur terang dan tidak terangnya untuk pengaturan cahaya lampu dari tripod ini. Dan kita akan mencoba merangkai ring light dengan tripod yang 2,1 cm. Selain mendapat ring light-nya, dalam ring light itu terdapat ini juga teman-teman, ini alat-alat pendukung yang dapat digunakan di ring light-nya. Ini ada stand buat handphone-nya. Dan ini alat untuk memasang tripod di ring light-nya. Dan kita akan coba pasang.
bentukannya seperti ini teman-teman. Dan kita akan coba kasih rendah terlebih dahulu agar terlihat di video ini. Dan ini sudah terpasang teman-teman, bentukan dari tripod dan pengibatnya setelah dirangkai. Dan ini adalah stand buat handphonenya. Ini teman-teman ketika memasang stand handphonenya, dan kita akan coba pasang di sini. Dan siap digunakan teman-teman. Inilah rangkaian hasil dari merangkai tripod dan ring light yang kita buka dari isi paket pada kesempatan kali ini. Dan bagi teman-teman yang masih menyaksikan video di channelnya Projay, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Dan ini adalah hasil tampilan akhir dari tripod dan ring light yang kita terima pada hari ini. Apa bro? Dan demikianlah hasil unboxing kita pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan untuk rekomendasi dari seller atau tokonya, ini pengirimannya cukup cepat dan dengan harga yang lumayan terjangkau, serta dapat membantu teman-teman ketika melakukan rekam video dengan sendiri dan tanpa bantuan orang lain ya teman-teman. Jadi jangan takut kalau harga tripod dan ring light itu mahal. Ada beberapa toko yang menjual murah dengan kualitas yang sangat oke. Salah satunya itu di Vita Kartika yang berasal dari Kota Medan. Dan untuk teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa tetap dibantu di like, di komen, dan di subscribe ya.